saja kita harus semakin kritis. Semakin kritis, tidak menerima mentah-mentah informasi tersebut, namun kita bisa mencari tahu sejauh mana kebenaran berita tersebut. Dan apabila berita tersebut negatif, tidak benar, berarti bisa disampaikan bahwa berita itu hoax. Jadi orang lain tahu bahwa berita yang disampaikan adalah tidak benar, apalagi kita yang bisa mengetahui hal tersebut. Tapi bagaimana seandainya berita tersebut benar sekali-kali? Kita juga harus berpikir dengan bijak, apakah kita harus men-share kembali berita itu, tapi akibatnya bagaimana? Apakah akibatnya malah menimbulkan situasi yang tidak baik bagi orang lain untuk berita itu benar? Kita pertimbangkan dengan bijak. Nah, tentunya jangan sampai karena hal tersebut yang tadi kami sampaikan di awal, kita juga sebagai orang yang ikut, maka tidak perlu harus zaman eranya sekarang ini orang harus komun di lapangan ya, menyampaikan idenya, tapi cukup dengan jari apa yang disampaikan di media sosial itu bisa memberikan dampak yang serius. Apa yang kurang disampaikan oleh Bapak Kapolres di situasi saat ini semua orang gunakan digit ya, dalam hal yang mengarah HP atau laptop yang bisa mengakses apa saja dan bisa mengirimkan apa saja yang ada di rekan-rekan seperti yang ada di saya. Ya kan sekali-kali rekan-rekan ada di saya tahu posting atau cari maki dengan menggunakan ini. Kalau adanya cari maki saja tidak langsung berada pada kamu dan serta dapat baru mungkin ya digiring. Tapi kalau sudah berada dengan ini kerabat dari